Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Jawa Saja, untuk Cilacap kali ini adalah di Kota Cilacap, yaitu H-1 sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita melihat perkembangan persiapan Kota Cilacap dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan. Kami mengawali dari Desa Tritiwetan menuju di Jalan Tantra Pelajar, langsung menuju ke Desa Tritikulon dengan kondisi H-1 jam 4 sore, yaitu hari Rabu. Kondisi di Kabupaten Cilacap, khususnya di jalan utama Jalan Tantra Pelajar, kita lihat untuk di kanan kirinya juga semua warganya memasang bendera merah putih dan juga umbul-umbul sebagai rasa sukacita, karena besok hari Kamis merupakan hari bersejarah sebagai tonggak sejarah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Oke teman-teman, mari ikuti lihat perkembangan untuk kota-kota atau jalan-jalan di Kota Cilacap sebagai wujud untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga tayangan ini menggugah untuk teman-teman, baik yang masih di luar daerah atau luar Indonesia, untuk bisa melihat secara lebih dekat kondisi Cilacap di H-1 sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sudah sampai sebentar lagi ke Bundaran Gumilir. Semoga tayangan ini bisa memberikan informasi yang positif untuk teman-teman sekalian. Selamat menikmati dan merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Indonesia ke depan lebih baik lagi, dan Indonesia ke depan lebih makmur dan sejahtera warganya, dan juga khususnya warga Cilacap juga demikian. Untuk seluruh warga Cilacap, semoga juga senantiasa berbahagia, sukacita dalam merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78, dan semua warga mendapatkan kemakmuran di segala lini. Dari channel Jawa Saja mengucapkan terima kasih. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78. Merdeka, merdeka, merdeka. Matur nuwun.